Dua. Masyarakat pencari keadilan berunjuk rasa memprotes dugaan permainan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Aksi digelar di depan kantor BPN Kabupaten Kediri pada Jumat 9 Juni 2023. Unjuk rasa dilakukan dengan menggelar spanduk dan poster bernada protes berkaitan dengan program PTSL di Desa Ponggok. Padahal, PTSL merupakan salah satu program pemerintah yang memudahkan masyarakat mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Sertifikat cukup penting bagi para pemilik tanah karena tujuan PTSL untuk menghindari sengketa serta perselisihan. Tommy Aribowo, Korlap Aksis Adi Konfirmasi menjelaskan, tuntutannya memprotes dugaan permainan dalam PTSL di Desa Ponggok. Tommy juga menyampaikan perlunya keterbukaan dalam pembiayaan PTSL karena masing-masing desa biayanya berbeda-beda. Sementara Kepala BPN Kabupaten Kediri, Eko Prianggodo, saat dikonfirmasi menjelaskan, terkait PTSL di Desa Ponggok ada salah satu warga yang mengajukan lahannya yang dimohon oleh pemerintah Desa Ponggok. Dijelaskan Eko, masyarakat aliansi mendapatkan kuasa dari pemilik tanah yang akan mengajukan PTSL. Pihak BPN Kabupaten Kediri rencananya akan melakukan mediasi kedua belah pihak. Sedangkan yang menentukan keabsahan bukti-bukti yang kuat, apakah milik masyarakat atau pemerintah desa yang memutuskan pihak pengadilan. Tanah tersebut dimohon oleh pemerintah Desa Ponggok, ya kan? Karena ada sengketa, maka untuk prosesnya kita tunda, menunggu sampai penyelesaian sengketanya. Dan biaya PTSL di setiap itu. Desa sengketanya tidak sama, apa? Karena berdasarkan nah, jadi surat menurut, keputusan tadi bersama atau SKB 3 Menteri serta Peraturan Bupati Kediri masyarakat nomor 6 tadi kan tahun 2020 dari si namanya pemilik tanah di situ. Jadi mereka punya bukti-bukti, kita nggak tahu buktinya seperti apa. Dan nanti langkah selanjutnya, nanti kita akan melakukan proses mediasi. Libat kita undang dari kepala desa, undang dari pemilik tanah, ya kan, yang kuasanya mungkin masyarakat, monggo, nanti kita undang untuk mediasi. Bukti ini apa? Dari desa ini, dari masyarakat ini, kita sampaikan di situ. Ya. Apabila dari bukti itu, misalnya, oh ya itu memang aset, ya kan, misalnya ada upaya lain, misalnya. Tidak sepakat, ini bukti ini kuat, ini bukti ini kuat, kami kan nggak bisa menilai, bukti ini yang kuat, bukti ini yang kuat.